Halo guys, balik lagi di channel Terpet Supply. Nah, kali ini aku mau update lagi tank secret gua ya. Sekarang airnya sudah jernih, ikan udah masuk ya. Ini ikan secret semua. Ada dragon blood peacock, ada venustus, ada lemon, ada johani, ada snow white, ada 99 yang galak itu, ada OB peacock, ada niasa ya, ada yellow tail mbuna juga yang baru gue masukin. Filtrasinya juga bagus ya, sound filternya udah mulai jadi bakteri bagusnya, jadi airnya sekarang udah jernih nih guys. Nah, ini ikan-ikannya nampak sehat ya, makannya juga bagus. Gua tambahin popa juga di ujung buat arus sedikit. Nah, ini juga gua udah masukin botia ya, ikan-ikan botia. Cuman biasa lah, ikan botia itu kan suka ngumpet-ngumpet. Tuh, kalau kalian bisa lihat ada di belakang apa? Batu. Itu dia. Gua masukin 3 ya. Buat ngebersihin tank secret ini. Tadinya tuh di area situ tuh kotor, tapi udah 2 hari gua masukin botia udah lumayan kelihatan bersihnya guys. Nah, ini rencananya juga gua masih mau nambah ikan lagi ya, kayak kelihatannya masih sedikit karena memang size ikannya masih kecil-kecil, masih 7 sampai 10 cm lah. Dan di sini juga gua ada masukin nila merah ya. Tuh guys. Aduh, ngeblur. Oi. Ada nila merah. Ini anakan dari empang yang di atas. Jadi di rumah gua di atas ada empang dari terpal. Itu ada nila merah sama nila yang biasa. Nila hitam, mana dia? Tuh. Nih, ini dia. Ini dari anakan guys, dari burayak, ukuran burayak. Gua rawat sendiri. Yang lainnya sih sudah gua gabungin di empang atas. Tapi khusus dia doang karena gua lihat dia yang paling cepat gede dari apa, antara yang lain. Jadi gua gabungin di sini bersama saudara yang lain. Nah, okay guys, ya jadi kalian masih bisa lihat lah ya, karena tanknya besar, ikannya masih sedikit, jadi gue pasti akan nambah lagi. Dan mungkin yang akan gue incer itu Duboisi, Hongi, Red Top, Redfin Kadango, ada Yellow Peacock mungkin kalau dapet, Demasoni, Red Empress. Nah, nanti yang mana dapat gua cari nanti apa hunting. Kalau size-nya sudah seukuran dengan mereka, antara 7 sampai 10 pasti udah gua gabungin. Nah, jadi ini mungkin yang akan nanti PR buat gua ya, nambah ikan lagi
sama mungkin bebatuan, mungkin kayaknya agak kurang di sudut sono, masih kelihatan kosong. Nantilah sambil berjalannya waktu gua akan tambahin lagi batu dan ikan, dan ini juga belum gua water change ya, jadi masih pakai air pertama yang masih running. Dan ini juga makannya masih pelet sama timun, ini masih standar lah ya, belum jadi banget ini ya. Semoga awet, mereka bisa hidup dengan sehat di tank yang besar ini. Oke, itu sekian dari gua untuk update tank cichlid di Tekpet Supply ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share. Kalau ada ikan cichlid yang bagus, jenis yang unik, boleh kalian komen, nanti gua coba cari size yang cukup dan sepadan buat mereka, nanti pasti gua gabungin. Oke, guys. Oke, thank you juga buat kalian yang udah subscribe dan selalu support Tekpet Supply Channel. Terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa makin berkembang lagi, dan juga kita bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi, nggak hanya di dunia ikan, mungkin juga di Inuzuka Family dan piaraan anjing lainnya. Oke, dan itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.